Buat sahabat yang cari rumah dalam perumahan elit ya, dan udah lengkap ada masjid, lalu ada kolam renang, fasilitas umumnya, jogging track, dan areanya bersih rapi. Ini cocok banget. Apalagi punya poin plus yaitu pengembangan seperti ini di lantai atas. Tunggu apa lagi? Lihat dan miliki sekarang juga. Assalamualaikum, halo sahabat Rikaris. Jumpa lagi dengan saya, juaranya properti mewah. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dan keluarga tercinta. Kali ini kita ada di perumahan elit Jogja Utara. Di sini klasternya banyak. Dan di sini yang saya sukai adalah ada masjid dan clubhouse-nya yang lengkap. Untuk jogging track-nya juga lumayan ya sahabat kalau keliling kawasan ini. Dan ini letaknya langsung jalan Kapten Haryadi, jadi mudah banget apabila anaknya kuliah di UI maupun di UGM. Nah, ini jadi pilihan alternatif, atau mau dijadikan hunian keluarga baru, pensiunan juga cocok. Tinggal di makeover sedikit aja, dan di sini sudah ada pengembangan, nanti tinggal ditambah-tambah lagi, disempurnakan, bisa banget. Nah, contohnya kita bisa lihat beberapa unit rumah di sini sudah banyak yang di makeover ataupun direnovasi, semakin megah dan mewah. Rumah ini ditawarkan semi furnish. Terlebih yang menjadikan semakin menarik adalah sahabat sudah terima bersih. Jadi pembeli sudah terima bersih, sudah include pajak, lalu include untuk biaya notaris dan balik nama. Dah beres. Penawaran harga berapa? Ditunggu ya. Nanti kita sampaikan di akhir saja. Nah, ini dia rumahnya. Dengan luasan tanah 190 untuk bangunannya sendiri, yaitu 200 meter persegi. Untuk carport ataupun kendaraan mobil, ini bisa menampung 2 mobil. Nih, contohnya. Dan tersisa untuk kendaraan sepeda motor di sini. Tuh, ini masih panjang ya ke belakang. Untuk akses pintu ada 2, pintu samping dan pintu utama. Untuk pintu ataupun jendela di area depan ini udah terpasang tralis. Lalu di sini ada taman yang minimalis ya. Dan ini bisa dimaksimalkan juga apabila dibutuhkan sahabat, tanpa harus ada taman tapi dijadikan carport juga masih bisa. Nah, ini terasnya. Dan di sini aman sahabat, misalkan ada sepeda ataupun sepatu di luar atau di teras ini, insya Allah aman. Karena di sini security 24 jam dan ada titik-titik CCTV di setiap sudutnya. Yuk kita masuk ke area dalam. Begitu kita masuk, di sini ada ruang tamu. Nah, ini kita tanpa cahaya lampu sudah terang. Jadi pencahayaannya bagus banget. Dan rumah ini menghadapnya ke barat. Apabila sahabat yang suka menghadap barat, nih ada kesempatan yang menarik. Yang saya suka lagi yaitu rumah ini di lantai 1, di lantai bawah, itu memiliki 2 kamar tidur. Jadi bisa untuk tamu, untuk saudara apabila ada yang singgah, maupun untuk tuan rumah. Kita lihat dari yang pertama, yaitu kamar di sisi depan ini. Nah, ini ditawarkan ataupun dijual karena memang hendak pindah keluar kota gitu. Jadi penawarannya
harganya menarik banget. Dan di sini ada satu kamar mandi luar. Jadi aktivitas di bawah bisa menggunakan kamar mandi ini. Sampingnya adalah tangga. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita lihat di sisi belakang lagi. Nah, di area tengah ini tersedia void juga. Jadi secara sirkulasinya bagus banget untuk muter. Atau mau dimanfaatkan untuk sesuatu juga masih bisa. Taruh santai, meja, kursi, itu juga bisa ya. Lalu ini ada partisi, karena awalnya memang tipe standarnya hanya sampai depan sini. Lalu di sini pengembangan, penambahan. Nah, ini menghubungkan pintu samping ini ya, sahabat. Ini ada pintu samping, dan ini area dapurnya. Tuh, dapurnya udah lengkap dengan kitchen set. Nanti apabila ada yang kendor ataupun yang murbautnya udah lepas, nah itu. Lalu di sini ada ruang keluarga. Untuk santai, untuk kumpul bisa di sini ya. Tuh. Pemanfaatannya bagus. Dan di sini ada kamar utama. Kamar utama besar banget, termasuk ada wardrobe, lalu ada kamar mandi dalam. Ini ukurannya untuk bersihnya itu lebih dari 5 meter. Jadi kalau seandainya sahabat berminat, bisa deh kita lihatkan langsung ataupun kita tunjukkan fotonya ya. Di sisi belakang, ini masih ada ruang terbuka lagi. Ada taman, yang mana ini dikasih rumput sintetis sebelah sini, dan sebelah kanan itu masih rumput gajah. Tuh. Cakep ya, ini lumayan nih. Space yang luar biasa, yang bisa dimaksimalkan untuk sesuatu. Apabila dibutuhkan pengembangan ke atas juga ada. Nah, di lantai atas itu ada pengembangan bangunan serbaguna ataupun ruangan ya, lebih tepatnya ruangan serbaguna dan balkon ataupun rooftop yang masih bisa di dinding dibuat untuk konstruksi dua lantai pengembangannya gitu. Di sini dimanfaatkan untuk ruang makan ya, karena memang lebih mendapatkan udara luar terbuka. Oke. Kita lihat. Sudah ya, di lantai 1 kita kembali ke ruang depan dan dilanjutkan untuk di lantai 2. Tiba di lantai 2, sahabat, ini dia. Ada 2 kamar tidur. Semuanya lega ya. Dan ini saat ini dipakai untuk anak-anak tuh. Ini contohnya kamar yang pertama. Sudah lengkap dengan AC dan masih ada ruang nih. Apabila pakai bed tingkat seperti ini dan ada almari yang besar. Selanjutnya, untuk kamar yang satunya seperti ini. Nih, pakai bed besar, masih ada almari di sini untuk tempat rias. Masih lapang. Dan sudah ada gorden maupun fitres ya. Untuk bukaan-bukaan jendelanya juga lebar-lebar. Berikut juga ada balkon depan. Jadi angin bisa masuk. Mau dipakai untuk santai juga masih bisa. Selanjutnya, di lantai 2 ini ada satu kamar mandi. Yakni kamar mandi luar. Jadi kalau seandainya aktivitasnya di lantai 2, bisa memanfaatkan di sini kamar mandinya. Sudah lengkap dengan water heater ya. Dan di sini ada wastafel. Tuh. Cakep kan? Nah, ini dia yang paling saya suka. Masih ada ruang terbuka yang masih bisa dimaksimalkan. Mau jadi ruangan bisa atau tetap terbuka seperti ini ya. Ini contohnya untuk tempat kucing. Banyak ya awalnya kucingnya. Silahkan kalau seandainya tertarik nanti bisa include tuh. Dan di sini adalah atas dari carport ya. Jadi pengembangannya masih bisa. Lalu di sini kadang dipakai untuk basket maupun skateboard nih. Ada tempatnya ya. Cakep kan? Selanjutnya, ini dia yang wajib diketahui, yaitu ruangan multifungsi. Dan apabila saya lihat, di sini bisa ditambah lagi sebagai mezzanin. Jadi dua lantai gitu ya. Karena konsepnya sudah ada jendela-jendela di lantai, di bagian atas tuh. Dan sudah tersedia juga AC-nya.
Ini ada ukurannya kurang lebih 5x6 sahabat tuh. Ditambah lagi ada balkon di sisi belakang. Mau ditambah tangga untuk akses langsung ke sini juga bisa, tanpa harus dari tangga utama nih. Karena di belakang tadi masih ada taman ya. Tuh. Jadi mau dijadikan kantor, galeri ataupun ruangan serbaguna lah ya, tuh cocok banget. Mau jadi kamar juga masih bisa. Bagaimana? Menarik ya? Ini poin penambahannya, pengembangannya. Jadi dengan harga 3,8 miliar, sahabat sudah dapat all in, semi furnish ya. Buruan deh hubungi Mas Rika sekarang juga. Ini menarik sekali. Semoga bermanfaat dan siapa tahu ini jodoh buat sahabat. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rika Rish. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.